di jalan mulai masuk di Pasir Buntung ya. Pasir Buntung. Jadi jalannya agak lonjak. Lumayan ini baru sampai. Tapi tadi ketika baru masuk, wah pemandangannya sudah bagus guys. Kemudian jalannya tadi super curam, naik motor ngeri-ngeri sedap. Apalagi naik mobil, waduh, apalagi kita serem banget kita. Karena memang tempat ini sangat curam. Biasa pegunungan di Jawa Barat, jalannya kecil, jadi kendaraan harus prima. Cuma sudah mulai rame. Banyakan yang nginep atau enggak? Sangat alami dan dikelola oleh warga setempat. Bernaik 200 meter tapi ngos-ngosan. Memang agak terlalu menanjak. Langsung ingat. Ini kebetulan hari Rabu, jadi tidak banyak orang. Biasanya turun Sabtu Minggu katanya nggak ada orang. Ini pagi kami ada 3 orang, 4 orang yang
Aturannya bertiga, cuma karena teman saya juga berhalangan, akhirnya saya sendirian. Pikir nggak menyeramkan juga, tapi ternyata enggak. Dan itu saya pikirnya ternyata menyenangkan sekali karena tidak hujan. Tidak hujan, ada mungkin hanya cuma gerimis. Kemarin ini kemarin saya nggak tahu berapa persis. Kali di sini bisa melihat pemandangan yang luar biasa. Setelah lebih terang, ternyata ini ada persawahan juga ya. Cuma agak jauh, jadi nggak terlalu kelihatan, tapi cukup menarik. Lihat yang hijau-hijau, ada dari sana ada aliran air, aliran sungai ya, aliran mungkin untuk pesawat yang menuju ke bawah sini. Dan sepanjang malam terdengar suara air mengalir di sini ya. Jadi kadang-kadang kita kira itu hujan, ternyata air mengalir.
guys, saat ini saya menuju Jur Emas. Ya, turun ke kiri. Ini ada tulisan di sini Jur Emas. Jalan licin, ada yang curam, ada yang terjal,
yang basah tadinya tergelincir waktu di curug emas. Saya lihat batu besar, tapi saya nggak begitu perhatikan bahwa itu ada lumutnya. Sudah terjatuh, jadi kaki saya sedikit agak lecet nih, agak merah nih. Iya guys. Oke, kita on the way untuk balik ke camp. Terima kasih.